Tahukah kamu hanya di episode ini Kakashi pernah membuka masker dan memperlihatkan wajahnya? Episode kali ini menceritakan tentang Naruto, Sasuke, Sakura dan Kakashi yang saat itu sudah menyelesaikan sebuah misi dan segera pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Naruto sedang meminta misi tingkat S supaya lebih menegangkan dan seru. Tetapi Kakashi menolak dikarenakan mereka semua masih genin, kemudian Kakashi bergegas pulang. Setelah Kakashi pulang, Naruto mengajak Sasuke dan Sakura untuk mengerjakan misi tingkat S mereka, yaitu melihat wajah guru Kakashi. Sejak dulu mereka selalu gagal dan banyak halangan, jadi kali ini mereka sangat ingin berhasil. Tiba-tiba datang seseorang yang mendengar pembicaraan mereka bertiga. Ia adalah Sukesan, ia merupakan jurnalis atau pencari berita dan ia sangat tertarik dengan misteri wajah guru Kakashi. Mereka berempat akhirnya bekerja sama untuk mengungkapnya. Misi pertama melihat dokumen pendaftaran ninja milik Kakashi, yang dimana formulir itu harus menggunakan foto seluruh wajah. Misi itu gagal karena mereka tertangkap dan dimarahi habis-habisan. Misi kedua juga gagal ketika Naruto memberi Dango untuk dimakan Kakashi. Dalam kejauhan juga Sukea sudah siap memotret wajah Kakashi. Namun ketika rencana dilancarkan mereka mendapat gangguan dari Akamaru yang sedang mencoba menangkap burung. Alhasil muka Kakashi tertutup oleh Akamaru. Kemudian misi selanjutnya adalah misi yang hampir saja berhasil, karena Naruto dan yang lainnya bekerja sama untuk melihat wajah guru Kakashi. Naruto saat itu menyamar jadi perempuan yang habis tenggelam, kemudian Hinata berperan memanggil guru Kakashi, untuk menyelamatkannya. Guru Kakashi bergegas ke sana, untuk menolong. Naruto berharap guru Kakashi memberikan nafas buatan, tetapi malah Kakashi membopongnya dan membawanya ke rumah sakit. Rencana pun gagal, namun rencana cadangannya adalah menggunakan jutsu bayangan milik Shikamaru. Rencana itu hampir saja berhasil, namun ada gangguan dari Neji dan Rock Lee. Akhirnya mereka semua gagal dan ternyata guru Kakashi tersebut adalah jurus bayangan miliknya. Ia sudah bekerja sama dengan Rock Lee dan Neji serta Tenten. Di akhir cerita ternyata Sukea adalah guru Kakashi itu sendiri, untuk mengetes keakraban dan kerja sama tim mereka semua. Kakashi membersihkan make up penyamarannya dan kemudian terlihatlah wajah guru Kakashi yang keren dan cool. Setelah itu Kakashi bergegas mandi.